Ya pemirsa, Titi Wati, wanita penderita obesitas, berhasil menurunkan berat badannya hingga 9 kg. Bobot Titi ditargetkan turun 50% dari berat awal dari 220 kg menjadi 110 kg. Sejumlah petugas negara ini menandu Titi Wati menggunakan papan. Dampingi tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya, Titi melakukan penimbangan ulang di kediamannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat siang. Penimbangan dilakukan setelah Titi menjalani operasi bariatrik atau pengecilan lambung dan diet pola makan sehat selama 1 bulan. Hasilnya, bobot Titi turun hingga 9 kg dari berat awal 220 kg kini menjadi 211 kg. Meski penurunan bobot Titi ditargetkan antara 15 hingga 20 kg per bulan, dokter menyatakan hasil yang bagus. Dan tepat tanggal 15 Januari kemarin dioperasi, dan hari ini kita sepakat untuk melakukan penimbangan, dan kebetulan timbangannya turun 9 kilo jadi 211 kilo. Selain tetap menjalani diet pola makan sehat, ditargetkan bobot Titi bisa berangsur turun hingga 12 kg agar mencapai penurunan berat badan 50% dari berat badan awal. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan.